Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sesuai dengan thumbnail video ini, tutorial kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menambahkan link YouTube channel kalian pada bio Instagram yang kalian miliki, dan menambahkan link channel kalian cukup penting agar followers kalian mengetahui bahwa kalian memiliki channel YouTube dan otomatis akan menambah subscriber kalian. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari akun Instagram saya dan belum saya masukkan link YouTube saya. Dan nanti di website kita tambahkan link channel yang kalian punya, dan di bio kalian bisa tulis sedikit informasi tentang YouTube channel kalian. Oke, langsung aja kita buka YouTube dashboard terlebih dahulu untuk mengcopy link dari YouTube channel kalian. Kita pilih yang paling atas. Oh ya teman-teman, tutorial ini saya buat untuk kalian yang memang belum mengerti bagaimana cara menambahkan link YouTube channel kalian. Oke, ini adalah tampilan awal dari YouTube dashboard saya. Saya perbesar terlebih dahulu. Lalu kita klik profilnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari YouTube channel saya. Dan bagaimana cara mengcopy link dari YouTube channel saya? Caranya mudah sekali. Kalian klik yang paling atas yang bacaan Kian Channel. Nah, seperti ini. Dan ini adalah link YouTube channel saya. Caranya mudah, kalian tinggal klik lama, lalu kalian salin linknya. Oke, seperti ini. Lalu kita kembali ke Instagram. Kalian lakukan hal yang sama untuk menyalin link YouTube channel kalian seperti yang tadi saya contohkan. Nah, lalu kita masuk ke profil. Lalu kita ke edit profil. Nah, kita salin link YouTube channelnya di website. Oke, seperti ini. Lalu di sini akan saya tambahkan sedikit bio tentang YouTube channel saya. Kalian bisa tambahkan sedikit informasi tentang YouTube channel kalian, misalnya channel kalian tentang vlog atau yang lainnya, agar followers kalian mengetahui sedikit tentang apa yang kalian upload di channel kalian. Nah, kita buat seperti ini. Buat tulisan yang menunjukkan bahwa kita menyediakan link channel YouTube. Oke, kita kasih kursor tanda panah ke bawah, atau kita pakai yang seperti ini. Setelah itu kita checklist. Nah, sekarang profil saya sudah ada sedikit bio dan sudah ada link channel YouTube saya. Untuk mengetahui bahwa linknya sudah benar atau belum, kita klik saja. Oke teman-teman, ini sudah jadi dan link channel YouTube-nya memang sudah benar. Like video ini jika informasi yang saya buat bermanfaat, dan jangan lupa share agar orang lain tahu apa yang kamu tahu, apa yang saya upload di video ini. Terima kasih sudah menonton, dan kembali nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.